Night Show. Yes, bagaimana kabarnya semua kalian yang ada di rumah? Semoga semua masih dalam keadaan sehat. Amin. Seperti amin, kita amin. Tahu Desta, sekarang ya. Sudah memasuki masa PSBB transisi. Iya, banyak dan sudah banyak fasilitas yang udah mulai dibuka ya. Yang katanya new normal ini ya. Termasuk fasilitas olahraga. Ya. Nah, masyarakat Indonesia belakangan sangat meningkat sekali minat olahraganya. Kayak sepeda itu gila-gilaan. Gua pun jadi sepedaan lagi. Sepedaan lagi. Setelah 10 tahun rehat dari dunia sepeda. Dan gua akhirnya ikut olimpiade, ikut PON lagi nanti. Wow, serius banget ya. Iya, serius banget ya. Atlet sepeda. Dan bukan hanya sepeda, orang juga banyak yang pada akhirnya karena gym pada tutup. Ya. Akhirnya olahraga sendiri di rumah. Iya. Nah, salah satu bukti olahraga makin banyak yang minat adalah kemarin GBK sampai ngantri masuknya. Nih. Kita foto-fotonya seperti apa ya. Oh, ini parah dia. GBK. Tuh. Tapi tetap ya mereka antri. Menjaga jarak ya. Jaga jarak. Jadi semenjak PSBB transisi ini buat teman-teman semua mungkin yang sering nge-post atau berkomentar di postingan ini sering di Jakarta Info. Ya. Penggunaan GBK ini perlu kalian ketahui dibatasi maksimal 1000 orang untuk di dalamnya. Ya. Ya. Makanya mereka bagi waktu untuk mengunjung yang ingin berolahraga setiap sesinya. Selama 1 jam maksimal hanya 1000 orang. 1000 orang dulu nih, udah 1 jam gantian keluar. Ntar masuk lagi, makanya that's why ngantri. Jadi jangan heboh, kan banyak yang wah heboh. Ya karena memang seperti itu, memasuki transisi ada hal-hal yang harus. Selain GBK yang antri, ini ada juga fenomena olahraga yang lagi ramai di Indonesia, yaitu naik sepeda yang tadi gue bilang. Asli udah kayak Amsterdam, Jakarta keren. Pengguna sepeda di Indonesia diberitakan naik hingga 1000%. Wow. Kita artikelnya ya, ini dia nih artikelnya. Jadi pengguna sepeda di Indonesia ini naik 10 kali lipat atau 1000%. Dan ini gak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di Eropa bahkan Amerika. Menurut survei katanya Mas Sony Tulung, banyak orang memilih untuk bersepeda di masa pandemi karena dinilai olahraga yang lebih aman dibandingkan olahraga lain. Iya, iya. Karena memang sepeda juga olahraga yang direkomendasikan WHO di selama masa pandemi. Tapi kita sempat juga kemarin sama tim Tonight Show ya. Tim yang sangat solid dan kompak ini ya. Kita kemarin sempat rame-rame sepedaan. Kita lihat keseruannya. Kita foto-fotonya seru dia. Sih, seru. Seru kok. Tuh. Oh. Ya kan? Tetap patuhi tertib berkendaraan, hormati juga pengguna jalan yang lain. Hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang hobi olahraga. Ini dia Marcelino Lefrandan. Olivia Zaliante. Silakan duduk. Hai. Silakan. Olahragawan. Kalau Marcela, Olivia, dulu kita sering banget ini ya. Iya. Udah sering banget ngobrolin olahraga tuh wushu. Iya dong. Tapi yang gue baru tahu ternyata lu sempat jadi duta sepeda. Masih kah? Zaman bahla. Tiki kebetulan sama Pak Wali Kota dan ada Mendagri juga pada saat itu. Kebetulan dulu sama Katon Bagaskara sih. Oke. Itu aku masih, jadi dulu itu awalnya belum ada jalur sepeda di Indonesia. Bahkan di Sudirman pun belum ada Car Free Day. Nah aku sama teman-teman Bike to Work pada saat itu memang memperjuangkan. Itu main sepeda terus sampai diserempet-serempetin motor masuk koran deh. Nah jadi biar gak diserempet kita menuntut adanya jalur sepeda di Indonesia. Nah setelah itu alhamdulillah diresmikan Car Free Day. Kemudian dan selanjutnya sampai sekarang. Sekarang masih sepedaan nggak? Masih. Kalau Marcelino, olahraga lo apa? Macem-macem sih. Cuman basically dulu startnya kan dari bela diri juga. Judo sama taekwondo. Jadi gue mix aja lah. Kepake nggak olahraga lo itu? Untuk misalnya ya bela diri di jalan lah gitu. Malah justru jarang kali ya. Iya. Malahan pernah kejadian hanya pas sekolah doang. Setelah itu gak pernah ada yang tiba-tiba berantem yuk, enggak. Karena ilmu padi, semakin tinggi ilmunya semakin merunduk. Kita lihat videonya Marcelino lagi olahraga. Ini. Kita lihat tuh, ih gemes pasti, lihat nih. It's an escape battle. Ini kemarin masa pandemi, lo kan termasuk gym freak juga ya. Kita kan gym buddy juga beberapa kali ya. Lo gimana tempat-tempat gym tutup di rumah lah ya, lo banyak. Sebenarnya kalau mau jujur sih, sebenarnya agak stress out sih. Maksudnya gue tipe orang yang gak bisa hanya berolahraga di rumah doang. I need atmosphere sih. Jadi kalau nge-gym gitu ketemu ngelihat ada orang-orang yang serius. Training. Terpacu semangatnya. Terus juga gue juga terpacu
nggak tau ya, genetik gue semuanya kayak wah membara gitu ya. Waduh, membara. Ini kalau latihan di rumah sendiri. Sendiri. Kalau di rumah kurang membara, kincep ya. Jadi kalau di rumah ya latihan bela diri aja sih. Oh. Gitu body weight. Ini kalau fenomena sekarang yang masyarakat Indonesia ini sekarang gemar banget olahraga nih. Yeah. Karena pandemi PSBB segala macam. Gimana menurut pendapat kalian? Bagus. Bagus. Olahraga sih pasti selalu bagus ya. Bagus sekali. Dan karena tadi juga kita ngobrol di belakang agak apa namanya? Miris kenapa harus ada pandemik ini, baru orang harus rajin berolahraga gitu. Bagus. Kenapa enggak itu satu dijadikan satu habit. Habit dari mungkin guru, ini triggernya. Gitu. Ini triggernya untuk orang pada akhirnya hidupnya sehat, betul, banyak berolahraga. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga, ada yang mau berbagi cerita tentang olahraga yang bisa mengocok apa yo? Perut kita. Ini dia Marcel. Jeng cacet. Ya mari. Marcel juga ya? Marcel juga. Ya. Aduh. Aduh. Saya pengen negor lu. Halo Kak Olive. Hai. Halo diriku. Diriku. Marcel juga Pak. Oh iya Marcel juga. Aduh, sama ya Pak. Ya. Kakak tahu ini segmen apa? Belum tahu ya? Ini CLBK betul sekali. CLBK artinya adalah cerita lucu. Wah kocak. Mantap sekali. Aduh, Marcelino Pak. Iya, kelihatan mana yang dirawat, mana yang tidak. Saya pengen bercerita tentang sepeda nih Kak. Olahraga, karena kemarin beberapa hari lalu saya berolahraga. Bersama dengan Pak Desta, Pak Vincent, host-host di Tunecio Pak. Karena emang lagi mencoba akrab. Bonding gitu. Itu yang tadinya niat saya pengen, yuk akrab yuk gitu kan. Malah pengen meninggal. Ngapa? Mata saya buram Pak. Karena memang saya gak pernah olahraga gitu. Tiba-tiba langsung. Tapi karena berkat Tunesio gitu ya, pas waktu naik sepeda itu Pak, saya ditegur sama orang. Saya naik sepeda gitu, ditegur, Mas, gak bawa termos, katanya gitu. Tukang kopling dong, kopi keliling. Tapi ditegur gitu. Dan emang saya itu senang banget gitu lah, saya akhirnya bisa berolahraga gitu dan saya ternyata tahu gitu, baru tahu bahwa ada sepeda yang harganya di dunia ini sampai ratusan juta. Ada. Itu yang belakangnya ton-ton tuh, kalau gak salah piton apa beton gitu. Pokoknya belakangnya ton lah gitu. Saya sampai bingung gitu, ini kelebihannya sepeda ini apa gitu kan. Sampai saya tanya gitu sama orang yang jual. Saya tanya, Pak ini kelebihannya apa? Kata dia, Mas ini sepeda bisa dilipat. Udah gitu larinya kenceng. Karena saya ini miskin Pak. Jiwa miskin saya langsung memberontak. Saya bilang, Pak jangankan sepeda Pak, copet gak dilipat larinya kenceng. Kalau dengan uang 100 juta mendingan saya beli copet. Saya baru beli sepeda doang, gak apa-apa gitu. Bisa menghasilkan. Gak apa-apa saya kan Frida naik copet gitu. Masuk ke masalah gitu. Karena 100 juta gitu, itu 100 juta Kak. Kalau misalkan kita pakai buat beli gorengan, ya ampun, satu GBK cireng semua. Empuk sih cuman berminyak. Terima kasih Kak. Thank you Marcel. Marcel oke banget loh kemarin sepeda. Demi pengen main sama kita ngikut, walaupun outfitnya nggak pas buat sepedaan, dia minjem sepeda. Dia bela-belain luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan mabar ya, kita akan mabar game online. Yes. Tetap di Tonight Show.